semua polisi yang terlibat dalam dugaan korupsi penerimaan sementara mendapatkan sanksi instansi dan penempatan khusus. Wilayah terdampak banjir meluas, penanganan banjir masih belum maksimal. Selamat malam pemirsa Seputar Jawa Tengah malam Kamis 9 Maret 2023 hadir ke hadapan Anda. Selain berita pilihan tadi, beragam informasi aktual dan menarik kami sajikan selama 30 menit ke depan. Semarang TV kini dapat disaksikan via TV digital channel 30 UHF. Bersama saya Widya Ningtyas, berikut Seputar Jawa Tengah malam selengkapnya. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah mengungkapkan kasus tindak pidana informasi dan transaksi elektronik. Waspada Jalan Blora menuju Purwodadi rusak parah, informasinya sesaat lagi. Banjir yang melanda wilayah Pati hingga hari ini belum juga surut. Semarang TV. Seputar Jawa Tengah malam berakhir sampai di sini. Berita-berita Seputar Jawa Tengah bisa Anda lihat kembali di YouTube channel Semarang TV News. Penghentian siaran TV analog beralih ke siaran digital telah dilakukan oleh pemerintah. Bagi Anda yang masih menggunakan TV analog tidak perlu khawatir, cukup menambahkan perangkat set-top box. Selamat menonton siaran digital Semarang TV channel 30 UHF. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Widya Ningtyas, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.